Hai hai hai, welcome to my channel. Ada di antara kita guys Q. Kali ini aku mau bikin celorot Purworejo. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak persahabatanmu, like, comment, subscribe-nya aku tunggu. Untuk alat dan bahan sudah aku tuliskan di deskripsi ya. Yuk cus saja ke videonya. Kita gunakan takaran 2:1, 2 untuk tepung berasnya dan 1 untuk tepung tapiokanya. 10 sendok makan tepung beras ditambah 5 sendok tepung tapioka. Kita siapkan gula merah dan santan, juga garam, pandan. Kita masak, didihkan sampai benar-benar matang. Setelah itu kita diamkan kurang lebih 1 jam guys Q, sampai benar-benar dingin. Langkah selanjutnya, kita siapkan daun pisang dan kita bikin contongnya seperti itu bentuknya. Oke, kita lanjut. Air gulanya kita saring dulu. Terus kita masukkan ke dalam 2 tepung tadi. Aduk-aduk sampai benar-benar tercampur dan tidak ada yang menggerindil ya guys. Simpel banget untuk membuat jajanan pasar celorot Purworejo ini guys. Silakan mencoba, semoga berhasil ya. Oke, kita lanjut. Siapkan panci kukusan sampai benar-benar panas dan kita masukkan contong daun tadi dan masukkan juga adonannya. Kukus kurang lebih 20 menit saja. Setelah itu cek dulu. Matang ini guys Q. Simple banget bukan? Oke lah guys Q, sampai di sini dulu untuk vlog hari ini. Jika ada kritik dan saran yang membangun, aku terima dengan senang hati. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak persahabatanmu. Like, comment, subscribe-nya aku tunggu. See you next vlog selanjutnya. Dadah. Bye bye. Thank you.